Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Nirwati Channel. Guys, kali ini saya akan mengasih tips cara membuat kerupuk dari tahu. Bahan-bahannya guys, ada tahu yang sudah dihancurkan kurang lebih 10 biji. Dan ini ada tepung aci kurang lebih 1/2 kilo guys. Lalu dicampur aci sama tahunya, dicampur terus diaduk-aduk bersama aci sama tahu, terus bumbunya cukup dengan bawang putih, penyedap rasa, sama katuncar atau ketumbar yang sudah dibubuhkan. Jangan dikasih garam dulu ya guys, takutnya nanti asin. Soalnya biasanya kalau tahu dari pabrik teh udah dikasih garam. Seperti ini, diaduk-aduk tahu sama acinya sampai merata guys. Untuk mengisi kekosongan di waktu pandemi ini, kita usahakan berkreasi mengisi kekosongan. Misalkan dengan bikin makanan atau mengisi kekosongan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita aduk-aduk terus ya guys. Nah, kalau udah rata seperti ini, nanti kita kukus. Kita siapkan pancinya buat mengukus kurang lebih 1/2 jam ya guys. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Lalu kita masukin ke plastik guys. Halo. Masukin ke dalam panci yang sudah disiapkan. Kurang lebih 1/2 jam guys atau 30 menit. Kalau udah asak, kalau sudah matang, nanti kita tunggu sampai dingin. Terus dipotong kecil-kecil, bentuknya bebas guys, menurut selera. Kita tunggu nanti sampai matang ya guys, kurang lebih 30 menit. Nah, ini hasilnya kerupuk yang sudah dipotong-potong kecil terus dijemur. Tuh guys, bentuknya mah bebas.